Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Terima kasih sekali yang sudah hadir di pagi ini. Saya minta maaf kemarin hari Sabtu saya tidak bisa ngonten seharian. Waduh, banyak yang menanyakan, banyak SMS masuk, banyak yang wah. Tapi saya ingin hidup saya balance antara membuat konten dan kehidupan pribadi saya. Jadi saya memang banyak yang wah Miss Yuni, ini gimana Miss Yuni penontonnya lagi banyak-banyaknya kok malah nggak ngonten. Ya karena memang kehidupan ini harus balance ya antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi kalau sekarang influencer itu saya menganggapnya adalah sebagai pekerjaan saya, karena saya nggak ada kerjaan selain ngonten, ya saya anggap ini adalah pekerjaan. Tapi pekerjaan ini harus balance dengan hidup saya sendiri. Jadi kalau saya ingin istirahat atau saya ingin nyantai, saya tidak boleh memaksakan diri untuk terus ngonten, untuk menyenangkan orang lain, tapi saya lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi ya saya waktunya libur, ya libur. Sekali lagi saya minta maaf, namanya manusia kan butuh ruang dan waktu. Pingin males-malesan masih di atas ranjang, sama kalian juga pasti merasakan hal yang sama ya. Jadi teman-teman, saya minta maaf, saya libur seharian hari Sabtu ya, baik pagi siang malam saya libur totalitas. Jadi saya minta maaf. Terima kasih sekali yang sudah hadir, Mbak Ririn, Mbak Neni, Mbak Siti Musawada, Bu Nuri, selamat pagi, sentor jempolnya, VJ Colek, Mita Kuljana, Epi Lover, Sri Widianti, Siti Aisyah, wes tak setor jempol yang ke-6. Daryl Febrian, Epi Lover, jempol yang ke-6. Saya sangat berterima kasih sekali karena teman-teman masih setia bersama saya walaupun kemarin sempat satu harian saya nggak ngonten ya, sempat seharian saya libur, tapi kesetiaan kalian sungguh luar biasa. Jadi yo termasuk seneng tuh rek, karena selama ini kan Miss Yuni hanya ngonten terus, tapi ya harus work balance ya. Mbak Sri Widiati, Siti Aisyah, Mita Kuljana, Daryl, Abby Lover, NR, akhirnya Miss Yuni live, hampa hidupku tanpa live Miss Yuni. Pantes kemarin saya nyari nggak nemu Miss. Nah, Ios Yasuki, mat pagi juga, Daryl jempol yang ke-7, Nurina, Abby Lover bajunya cantik bikin wajah Miss Yuni fresh. Oh terima kasih. VJ Colek, kemarin aku tungguin. Salam dari Taiwan, Mbak Mia Rahmiati. Semangat, panas suasananya kuping, tapi dingin mendengar wejangan Miss Yuni. Terima kasih. Mbak Yanti hadir juga, Mita Kuljana, tanpa live-mu hampa kerjaanku Miss, pokoknya selalu padamu. Yuni, welcome Miss Yuni, seneng. Paijem hadir juga store-nya. Masya Allah Miss Yuni cantik, bajunya juga cantik. Waduh. Bu Nur Salikul, Bu Nur jempol pertama saya. Oke. Deno Devisa, Miss Yuni pasti kuangan juga sama kita-kita kalau nggak live, betul. Rizka Putri, terima kasih. Riana, selamat pagi, hadir jempol yang ke-15. Wantipur, selamat pagi juga. Jangan ketinggalan, waduh, nggak ada yang ketinggalan. Jadi ya saya juga kangen, tapi namanya hidup kan harus balance Mbak, antara pekerjaan, antara privasi, antara ya semuanya harus balance, nggak hanya cuman kerja cari duit tapi tidak menikmati hidup. Jadinya akan hidup ini tidak terasa nyaman dan tidak indah dan tidak enak lah pokoknya ya. Jadi terima kasih ya Mbak Deno, Mbak Caca, terima kasih Caca yang sudah hadir juga. Rizka Putri, Deno Devisa, Riana, Rizka Putri, Wantipur, Senandung Rindu, Yayu Chelsea, Ios. Miss, tanya soal penipuan yang magang di Jermani dong. Apa yang kamu ingin tanyakan? Pagi Miss Dewo, Endar, selamat pagi juga. Epi Lover, aku rasa Miss Yuni anggun pakai batik apapun warnanya. Waduh. Komang, terima kasih. Cosan juga. Rodatul Jana, jempol yang ke-17 Miss Yuni. Mat pagi, sehat selalu. Intan Anggraini, selamat pagi juga. Jadi terima kasih atas pujian kalian, membuat saya nggak jelas deh, selalu tersenyum sendiri. Nggak juga kali, tersenyum sendiri nggak juga kali, nggak jelas Miss Yuni. Oke, Komang, terima kasih ya. Rodatul, jempol yang ke-17, mat pagi, sehat selalu. Intan Anggraini,
Nurjana, Nurjana ABDH, Abdullah apa Abdillah, Sumi Asiah. Waduh, paket komplit di sini itu bisa ngabsen, bisa teriak-teriak, bisa sembarang-barang, pokoknya hanya di channel ini ya. Jadi kita semuanya bisa berbagi cerita dan keluh kesah ya. Mbak Sumi, Mbak Panikem, terima kasih. Alfa Laila, Tumini, Ios, iya Miss katanya malah TPPO Miss, ceritanya gimana itu Miss penasaran. Oke. Jadi saya sempat mengikutinya ya teman-teman, tentang pekerjaannya ada Jerman. Mami Jaka Kaliazu, sepertinya saya sudah menjelaskan di awal juga ya, bahwa seperti apa dan bagaimana itu perbedaannya sangat besar sekali ya. Jadi Kaila Zub, Panikem, Afia, terima kasih juga. Mbak Narsi PC, dengaran ini orang kokut jaya tekoye. Mbak Tumini, pas buka YouTube setelah 5 menit. Mbak Winarni, Miss Yuni Soehong hadir, semangat. Semangat-semangat jadi diri sendiri, siap. Mbak Susili, selamat pagi. Jempol yang ke-30, Dia Patria, selamat pagi. Ana Nur, selamat pagi. Miss Yuni, buat Ibu Suri sehat dan panjang umur, karena Ibu Suri kita mendapatkan orang baik, Miss Yuni, dan the power dalam membantu TKW Wade. Ya, Ibu Suri. Nikmah aja Maulana. Ocean Park hadir, tetap semangat. Yos, makasih Miss, selalu berkah karena selalu memberikan info dan selalu membantu orang. Ida Fitriani, ketinggalan Miss. Afia, jempol yang ke-32. Jumiati Nasa, selamat pagi juga. Mbak Ida Fitriani, waduh ini yang datang wes oke ya. Jadi sepagi ini kalian ini podo liburan apa piye to? Oke men sing wis podo merapat iki. Mbak Afiati, terima kasih. Ida Fitriani, terima kasih. Jumiati, Ida Fitriani jempolnya. Jumiati Nasa jempol yang ke-33. Binti Amoy, terima kasih juga. Kutunggu-tunggu Miss libur lembur. Yang libur semangat lembur. Mbak Adista, Riana, Miss Yuni tambah cantik. Waduh, sebenarnya nggak ada hubungannya, karena ini adalah lampu yang bergemerlapan, membuat seseorang itu ada filternya. Saya nggak pakai filter ya, tapi karena apa ya, karena lampunya yang bergemerlapan, jadi seolah-olah kelihatan lebih cantik lagi. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya, ojo kegeer mbak. Oke. Mbak Riana, Mbak Parmi, Happy Dian, ibadah dulu Miss. Oke. Gendut Dwi, terima kasih. Jumiati Nasa, Komang, Ruang Rindu ketinggalan. Juli, Juli Taiwan hadir. Mbak Tumini tak sambi gabjan Miss. Oke lanjut. Anidia, ya hadir Miss. Yuni pagi, Dia Patria di sambi ngepel Miss. Ruang Rindu like yang ke-37. Wantipur sambil kerja Miss, dengerin. Bapak Nikem lembur, Dela Natasha Cosan juga, Nurul Hidayah pagi, Eni hadir Miss, aku lembur nggak libur, VJ Colek nggak pernah libur, Mbak Adista, Mbak Juli, Mbak Lia sayang. Oke, sudah ada yang telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oh, terus Miss, saya udah di kantornya Koko, tapi kok belum dibuka ya? Kamu pencet pintunya dok, Koko sudah di dalam. Loh, kok ada berapa, Mbak? Oke, kamu tekan speaker, di situ ada speaker kan? Speaker? 908. Sudah Miss, tapi belum, dari tadi nggak ada yang angkat. Dari tadi nggak ada yang angkat? Nggak ada. Sebentar. Saya mau cari majikan. Sebentar ya, dok ya. Geng-geng, Miss. Gak ada yang bukain pintu, tak? Gak ada, Miss. Oh, udah bakal. Apa? Sudah? Oh, sudah, Miss. Sudah, oke. Nomor berapa ya? 908, sayang. Terus, cari nomor 908. 908. Tutup, Miss. Ada benderanya?
lagi dua kan, ada benderanya kan dua toh. Oh, Satunya, 909. ya 909. Kok tutup, Miss? Totokan, totokan. Mbak? Miss? Hah? Kok enggak itu? Jawab ya, Miss? Hah? Enggak ada jawaban. Video call, dok. Pintunya kamera belak. itu dah. Yang ada benderanya, itu ada benderanya enggak? Lah ini, bukan yang 908, Dok, 9010 itu. Sebelahnya lagi yang ada benderanya, Dok. Oh, udah mau ini tadi. Lah iya, ono benderanya, dia omongin ono benderanya. Heeh. Nunggu di situ dulu kok, kok mungkin belum nyampe mungkin. Oh. Ah. Ah. Mbak di situ siapa aja di situ? Mbak, Mbak itu suruh masuk dulu, Mbak. Pintunya rong dibuka sama Koko. Cosan saya. Ini ada temen. Ini ada temen. Ada temen ya, dah? Ya, wes. Ada dari pacar. Iya, wes. Paling kok tapi sama Pak. Ya, wes. Koko belum kerja, dah? Belum. Oh, ya, wes. Engkau buka no pintu ya. Makasih sayang ya. Oke, oke, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Oke, sorry, ternyata anak cari majikan. Lemme to kung sia yao je je he mun hao ma. Iga khoi mun la. Yao yan khoi mun la. Sebentar, sebentar. Oke, sebentar ya. Sudah ada yang telepon lagi. Halo? Halo? Oke, banyak yang telepon tapi ini telepon dari Arab Saudi. Dia itu mencoba menelpon saya berkali-kali tapi selalunya ini saya tahu dia ngangkat tapi nggak dengar. Ini dari Arab Saudi. Saya tahu sekali karena memang mbaknya ini telepon saya berkali-kali, Mbak atau Mas saya kurang tahu. Tapi nggak pernah bisa ngomong, Mbak. Nggak tahu sinyalnya atau apa. Jadi kalau WhatsAppan kan, panjang kali lebar saya nggak bisa itu ya, nggak bisa menjelaskan. Karena itu teleponnya saya katakan langsung telepon aja. Oke. Sebentar ya, kemarin yang telepon tuh banyak sekali. Halo? Waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam. Ini, Dai. Iya, saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Mau nanya